Terima kasih kerana masih lagi menjadi penonton setiap rancangan khas mengenang insiden MH17. Dan sekarang kita bawakan ke studio Imam Muda Ashraf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Terima kasih banyak Imam Muda sudi datang. Semalam berjumpa juga kat launching Angah Arobi. Oh dia. Kan. Semalam pakai jubah. Semalam pakai jubah. Ada pakai sampin yang sama tu. Sampin dia ni cantik ni. Di Dobi. Okey. Kita cakap balik kepada MH17 Anabil Mungkin sedikit perkongsian daripada Imam sendiri tentang reaksi Imam lah bila berlaku insiden ni sebab dia back to back. Kita panggil Imam boleh. Lepas satu panggil boleh lah Imam. Nak panggil Imam ke nak panggil Muda? Kita bagi dia tadi dah jelah. Ni abang tak apa. Abang. Okey abang Ashraf. Lofa panggil abang, saya panggil Ustaz. Saya panggil Ustaz lah dua-dualah. Lofa Abe tak apa. Abe. Okey. Dia sebenarnya saya dengar khabar berita ni ketika saya sedang mengajar Al-Quran dalam kelas. Dengan kita ada selebriti, kita buat kelas selebriti iaitu. Kebetulan bukan dia satu hari tu kita buat dengan Cikgu Syafi iaitu satu kelas. Okey dengan anak murid dia, dengan anak murid pelajar-pelajar AF ketika itu. Jadi tengah mengajar tu tiba-tiba semua tak konsentrate, semua tengok handphone. Jadi saya faham perasaan tu. Perasaan orang yang mengajar ni kenapa ni kan? Lalu dia orang bagi tahu ustaz satu lagi pula. Apa dia? MH17. Nah, jadi benda ni membuatkan kita stop kelas sebab benda ni dekat dengan kita. Baru isu-isu yang lepas. Ya, saya rasa saya di sini juga ketika dalam isu MH370. Waktu itu kita sendiri rasa macam mana dekatnya peristiwa itu dengan diri rakyat Malaysia. Apatah lagi dengan peristiwa MH17 ini yang betul-betul. Saya rasa macam macam tak sepatutnya benda yang tak habis. Dan benda ini sebenarnya pernah berlaku pada zaman Nabi ketika mana sahabat bertanya Rasulullah kenapa banyak sangat dugaan sehingga dia tanya kepada Rasulullah, mata Nasrullah. Ya Rasulullah, mana pertolongan Allah ni? Bertubi-tubi kami kena. Mana pertolongan Allah? Tapi ketika itu Nabi memberi semangat. Nabi tahu sahabat Nabi ni ada yang sedih, ada yang terkilan, ada yang kecewa, ada yang menanggung macam-macam. Jadi Nabi memberitahu ala inna Nasrallahi qarib. Al-Quran yang suruh ajar Nabi ini memberitahu kepada orang ala inna Nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu hampir dekat dengan kita, insyaAllah. Cuma kita tidak tahu bagaimana pertolongan yang sampai pada kita. Yang kita nampak dalam bentuk macam dalam mana bentuk sampai macam itu tapi kan? Tapi yang kita nampak di surface-nya itulah dia. Untuk tapi, kita mendekatkan diri dengan Tuhan lebih banyak berdoa. Doa itu sendiri adalah orang kata yang menghubungkan link kita antara Tuhan. Allah. Jadi jangan putus berdoa dalam apa cara sekalipun, dalam macam mana yang sebutan ataupun perkataan yang digunakan. Dan sekarang kita nak saksikan VT Bashar Yasin dan Tahlil Astro. Di Masjid Ash-Shakirin di KLCC, jom kita saksikan apa yang berlaku di sekitar Majlis Tahlil dan Bashar Yasin semalam. Itu apa yang berlaku di sekitar majlis tahlil dan juga bacaan Yasin di Masjid Ash-Shakirin semalam KLCC ustaz ni. Bila orang kata Yasin. Jadi bila kita ni selalu ditimpa musibah. Kan? Orang kata untuk orang-orang yang beriman yang banyak membaca, yang ambil tahu, dia akan kata insya-Allah ada sesuatu yang kita akan hikmah dia kita akan dapat balik tak di dunia di akhirat. Mungkin ustaz boleh kongsi sikit macam mana dia punya apa tu? Pemberian daripada Allah tu. Okey, baik. Sebab itulah Nabi sebut ajabali amri mukmin. Kita tidak mahu terlalu bersedih berpanjangan. Betul. Islam tidak begitu. Meratapi yang terlalu lama kesedihan ini bukan. Kita teruskan kehidupan kita. Yang pergi tetap pergi. Jadi yang masih hidup ini macam mana nak menghadapinya? Sebab tu Nabi sebut ajabali amri mukmin. Ajaibnya orang mukmin. Sebab apa? Apabila diberikan kepadanya musibah, fasabara, dia sabar. Dia tak sedih sangat. Dia sedih-sedih tapi tak melampau kesedihan dia. Dan apabila dia berikan nikmat, fasyakara, dia bersyukur. Tak melampau sangat tunjuk kata, aku dapat begini, aku dapat riak, begini, berlagak dan sebagainya. Dia dalam keadaan macam mana pun, dia tetap bersederhana. Bersederhana. Inilah, ini spesialnya. Sebab itulah, barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa ditimpa musibah. Ahli keluarga kita meninggal ke, apa sekejap musibah. Termasuklah duri kecil yang cucuk jari kita, cucuk anggota badan kita. Semuanya tidak lain dan tidak bukan Allah nak mengampunkan dosa kita. Betul. Itu satu benda orang kata diangkat darjat kan? Saya satu kata-kata Abu Darda yang saya pegang. Setiap kali saya terlanggar batu, sakit, jatuh, saya pegang kata-kata Abu Darda ni. Darda. Okey, saya pernah dengar saya terdengar cerita tentang dia Abu Darda ni. Dia berkata, "Aku redha kemiskinan. Seandainya kemiskinan itu boleh membuatkan aku ini
lagi dekat. Tawadu, rendah diri kepada Allah, rendah hati. Dia tak minta miskin, tapi aku redha. Okay. Aku redha kesakitan. Seandainya kesakitan ini adalah menghapuskan dosa aku. Dan aku redha kematian, seandainya kematian ini membuatkan aku dekat dengan Allah. Dia tak minta sakit, dia tak minta miskin, dan dia tak minta mati. Tetapi dia menyebut, aku redha. Jarang orang dia mengaku kepada Tuhan, ya Allah, aku redha ketentuan kau. Jarang sebelum dia berdoa, ya Allah, aku redha ketentuan kau. Sahabat Nabi, Allah puji, wassabiqun al-awwalun. Allah puji mereka yang radiyallahu anhum maradu'an. Allah redha mereka. Sebab apa Allah redha mereka? Sebab mereka berkali-kali menyebut, ya Allah, kami redha apa yang kau buat kat kami. Tapi yang cantiknya lagi sebab di bulan Ramadan yang mulia ni. Ya, kebahagiaan dia orang di bulan Ramadan. Betapa besarnya hadiah Tuhan tu. Benda ni kalau nak ikutkan macam saya orang yang orang kata jahil lah. Ustaz yang tak berapa tahu tentang agama. Dulu masa saya jadi dispatch, setiap kali saya dalam perjalanan nak menghantar surat, kalau saya ditimpa hujan, saya terpaksa rempuh. Kerana ada surat-surat yang penting yang perlu saya sampaikan pada waktunya. Dan pada masa itu, saya terdetik di hati saya, ya Allah Tuhanku, sekiranya kalau tiap titik hujan ni yang terkena pada aku dapat menghapuskan dosa-dosa kecil aku, biarkanlah ya Allah. So, kira saya ambil benda itu dalam keadaan yang positif. Saja nak berkongsi. Jadi sekejap lagi kita akan sambung lagi berbual dengan Ustaz Imam Muda Asyar kita. Kita rehat sekejap. Kembali. Kembali lagi dalam rancangan khas sempena mengenang insiden MS17. Okey, Ustaz, saya ada cerita yang saya nak kongsikan dengan Ustaz, dengan Abil dan dengan anda semua. Saya sebenarnya banyak kali saya berkesempatan terawih di Masjid Besi Putrajaya. Jadi satu hari itu daripada minggu kedua Ramadan, selepas habis terawih dan juga Mufti Mem punya berceramah, saya stay back sekejap lah. Jadi bila dah hampir kosong masjid tu, dah lampu dah ada yang padam, tiba-tiba datangnya tiga beranaknya ke saya. Saya kan macam biasalah nak ambil gambar kan, peminat ke apa. Jadi bila datang tiga beranak ke saya, anak dia cakap mak dia nak ambil gambar dengan saya lah. Jadi bila duduk tu dia cakap dia kenal keluarga saya di Kelantan semua. Jadi saya kata okey, bercakap sekejap dan anak dia tu ambil gambar saya dengan mak dia. Jadi bila lepas insiden yang terjadi, rupanya yang ni gambar yang diambil, rupanya anak kepada yang mengambil gambar ni, yang mengambil gambar ni adalah co-pilot MH17. Yang terlibat dalam insiden MH17. Itu arwah Ahmad Hakimi Hanapi. Jadi dia yang mengambil yang gambar. Yang ambil gambar tu. Yang ambil gambar ni. Jadi dan saya dapat tahu mereka tiga orang ni selalu di masjid tu, dan selepas 2 hari selepas insiden saya ada nampak ayah dia lagi di masjid tu. Sebenarnya saya tak dapat tegurlah masa dalam saf lagi. Dan so itulah ceritanya. Sangat dekat lebih. Sangat dekat pernah berjumpa. Baru seminggu, selang seminggu kan. Ya. Ustaz, mungkin ada cerita di zaman Nabi tentang kemalangan atau insiden besar yang berlaku ni. Seperti macam kemalangan tragis. Tragis, ya. Kan nak menghadapi jenazah yang kita tengok pun kita rasa macam sayu, sedih dan pilu. Sebenarnya zaman sahabat, saya teringat satu kisah ketika mana seorang sahabat Nabi ayahnya meninggal dunia, Abdullah bin Al-Haram. Ayah kepada Jabir bin Abdullah. Jadi ia mati dalam keadaan dicincang. Ya Allah ya Rabbi. Mati cincang, mati syahid dalam keadaan dicincang. Sahabat Nabi tidak mengizinkan Jabir untuk melihat wajah ayah dia. Dia kata, aku nak tengok wajah ayahku kali terakhir, izinkanlah. Sahabat tak bagi, akhirnya diminta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, benarkan Jabir untuk melihat wajah ayahnya. Dia berkata, aku tidak akan niyah, aku tidak akan meracau macam orang jahiliah. Aku akan sabar. Aku akan kontrol. Tapi bila dia pergi melihat wajah ayahnya, keadaan ayahnya, Jabir meletakkan tangan di atas dahi, menutup air mata yang mengalir. Jadi membuatkan sahabat semua menangis. Sahabat boleh kontrol lagi. Tapi bila sahabat tengok seorang anak melihat keadaan ayah dia, dia tak dapat tahan. Saya sendiri, saya cakap sejujurnya, hari ini saya dapat tengok mata yang berair daripada Nabi. Bila dengar apa? Abalah nyanyi. Saya dengar Abalah, saya okey. Selalu dengar, selalu jumpa program dengan dia. Bila saya tengok Nabi saya terkesan. Jujur. Kita dapat rasa. Bila kita tengok air mata yang mengalir daripada mata orang pun membuatkan kita tahu bagaimana apa yang bermain dalam hati dia. Kita dapat agak. Seperti kita tengok seorang ibu yang menangis dalam televisyen dengan pemanggil anaknya. Itu kita dia. Dapat agak. Bagaimana perasaan dia? Aku ada anak, aku ada ibu, aku ada ayah. Itu dia Ustaz. Itulah yang terkesan dekat pada saya. Bila kita ni dah ada, kita dah jadi ibu bapa, dah jadi keluarga kan. Itu yang terkesan pada saya tu. Ustaz, kita dah sampai di hujung rancangan. Jadi di kesempatan ini kita
minta ustaz untuk doakan kepada mangsa-mangsa insiden MH17 supaya roh-roh mereka ditempatkan bersama dengan orang yang beriman. Terima kasih kepada semua yang dah menyaksikan kami selama satu jam ni. Terima kasih banyak. Dan ustaz, mungkin juga ustaz boleh turut sertakan doa kepada isteri saya kerana sedang mengandung anak saya yang kedua. Alhamdulillah baru semalam saya dapat berita ni. Amin ya rabbal alamin. Supaya kandungan tu selamat hingga ke 9 bulan hingga dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa qina nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, kampunkan dosa kami ya Allah. Kampunkan dosa kedua ibu dan ayah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampun dosa isteri kami, suami kami, anak-anak kami, adik-beradik kami, jiran-jiran kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, tempatkanlah orang-orang ini di tempat orang-orang yang saleh. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang-orang yang telah terlebih dahulu beriman daripada kami. Dan jadikan mereka ini ditempatkan bersama siddiqin, salihin, para anbiya dan para salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Engkau jadikan hati kami ini cekal, ya Allah, menerima dugaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah. Allah ma'jurna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Ya Allah, jadikan musibah ini satu ganjaran untuk kami, ya Allah. Satu musibah ini yang memberikan keampunan untuk kami, ya Allah. Dan gantikan musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Ya Allah, kurniakan kepada kami zuriat, anak-anak yang menyejukkan mata kami, ya Allah. Berilah keselamatan kepada isteri saudara kita, Nabil. Supaya Allah memberikan keselamatan kepada isterinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Jadikan kami baik di dunia maupun di hari akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.